Dan bersedia di talian ketika ini untuk berkongsi mengenai fenomena puting beliung ini ialah Profesor Datuk Dr. Azizana Usamah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Okey, meteorologi ada menyifatkan fenomena puting beliung ini yang kita lihat dalam tempoh kurang sebulan ini kerap terjadi dan dianggap sebagai suatu misteri yang katanya perlu dirungkai. Mungkin ada faktor-faktor yang dapat dijelaskan, Doktor? Baik, ini berkait rapat dengan ribut peti dan ribut peti yang agak macam kalau berlaku di Amerika Syarikat yang Midwest, ribut peti yang agak mengata berkuasa tinggi, dia akan menghasilkan kemungkinan menghasilkan angin puting beliung. Jadi di Malaysia kita ada kejadian puting beliung yang nampaknya agak kerap. Tapi saya rasa bukan satu fenomena yang luar biasa kerana istilah puting beliung ini telah ada semenjak zaman dulu lagi. So maknanya kita punya datuk dan sebagainya pernah menghadapi puting beliung ataupun belalai gajah ataupun water spout yang dikatakan bila ia berlaku di lautan. Dan untuk kita teruskan, Prof. Ya, teruskan. Okey, untuk kita faham juga, Prof, ada kaitan mengenai perubahan cuaca global ni. Bagaimana? Di dalam IPCC telah menyatakan bahawa kemungkinan cuaca ekstrim akan lebih kerap. Dan maknanya kita kalau ada ribut peti pun, ribut peti mungkin akan menjadi lebih kuat daripada dengan lebih biasa. Jadi di sinilah di kemungkinan besar kerana ianya dikaitkan dengan kejadian ribut peti. Jadi kalau ribut peti ini mungkin lebih kuat daripada dulu, kemungkinan besar kejadian puting beliung ini mungkin jadi lebih kerap. Baik, terima kasih Prof kerana sikit sebanyak berkongsi maklumat bersama Awani 745. Dan bagi membincangkan mengenai kejadian puting beliung ini dan juga kaitannya dengan perubahan iklim yang tidak menentu, secara langsung menerusi Skype ketika ini dari Kota Kinabalu, pakar iklim dari Universiti Malaysia Sabah, Dr. Ramzah Dambul. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Okey, Doktor, kita tahu sejak hampir sedekad ini iklim dunia telah banyak berubah dan kini Malaysia boleh kita kata sedikit sebanyak merasai kesan perubahan iklim ini. Dan yang terbaru antara yang menjadi fenomena ialah puting beliung. Mungkin Doktor dapat berkongsi dengan kami mengenai perubahan iklim dan juga impaknya kepada negara. Okey, daripada segi perubahan iklim dan kaitan dengan puting beliung, sebenarnya kalau kita cakap dalam konteks Malaysia lah, sebenarnya tidak ada bukti yang jelas lah untuk mengatakan bahawa perubahan iklim itu dia membawa kepada datangnya fenomena seperti puting beliung. So, pada anggapan saya, apa yang terjadi di Kedah baru-baru ini itu adalah isolated case. Dan kalau dalam konteks perubahan iklim lah, apa yang lebih mempengaruhi dalam dalam konteks Malaysia ini ialah dia cuma mengubah peralihan musim itu. Misalnya mungkin musim hujan, monsun timur laut itu dia datang lebih awal ataupun dia bermula lebih lewat ataupun dia tamat lebih lambat. Tapi untuk puting beliung ini, setakat ini sebab ini biasa lebih berlaku di kawasan latitude agak tinggi ataupun barangkali di kawasan-kawasan Amerika Syarikat. Hello? Hello? Ya, silakan. Teruskan. Ya. Doktor. Itu bagi kawasan-kawasan yang memang misalnya lembah untuk puting beliung di kawasan Amerika Syarikat. Kawasan itu memang lazim dengan puting beliung. Jadi perubahan iklim, dia boleh membawa kesan tertentu. Misalnya mungkin dia menambahkan kekerapan berlakunya puting beliung atau menambahkan intensiti, kekuatan puting beliung itu sendiri. Tapi dalam konteks Malaysia, secara jujurnya, saya rasa tidak ada bukti saintifik dari segi klimatologi bagaimana perubahan iklim boleh membawa kepada fenomena ini seperti inilah untuk kekerapan. Itu sesuatu yang perlu dibimbangkan. Okey, walaupun tidak sekuat seperti yang kita saksikan di Amerika Syarikat, tetapi ia berlaku dalam negara kita 4 kali dalam tempoh sebulan. Jadi pada pandangan doktor, sejauh mana rakyat Malaysia dapat menghadapi situasi ini? Bagaimana sejauh kita perlu berdepan dengan situasi ini? Seperti yang saya kata tadi lah,
setakat ini belum ada bukti yang cukup kuat untuk mensabitkan bahawa akan berlaku lagi puting beliung dengan kekerapan yang lebih banyak ataupun dengan intensiti yang lebih besar akibat daripada perubahan iklim. Tetapi memang kejadian itu mungkin sekali-sekala akan berlaku seperti hari seperti yang berlaku di Kedah baru-baru ini. Dan saya rasa dalam konteks Malaysia, apa yang berlaku itu sebab dia berlaku pada musim peralihan monsun pada bulan yang lepas. Jadi musim peralihan monsun ini memang kadang-kadang dia menguja keadaan atmosfer yang lebih tidak stabil di kawasan khatulistiwa di mana terletaknya Malaysia. Ada banyak pertemuan antara udara panas dan udara sejuk. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang sangat tipikal pun. Jadi barangkali itu adalah keadaan-keadaan yang mana satu situasi yang agak istimewa di mana keadaan-keadaan yang diperlukan untuk pembentukan puting beliung itu berlaku pada ketika itu. Dan tapi ia pastinya doktor memerlukan satu persediaan rapi dalam kalangan masyarakat, betul? Persediaan rapi saya pikir barangkali sebab ia telah berlaku kan, jadi barangkali yang sebaik-baik untuk masyarakat ialah berdepan dengan perkara-perkara begitu pada masa akan datang supaya lebih berhati-hatilah kan. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih banyak berkongsi dan memberi pencerahan mengenai perubahan iklim, puting beliung dan fenomena yang berlaku sepanjang dalam tempoh sebulan ini. Terima kasih.